Hai guys, selamat datang ke YouTube channel Mawi TV. Aku hari ni nak ke Bandar Kota Tinggi untuk tukar tayar. Sebab tayar aku dah botak, dia dah makan tepi. Aku rasa puncanya kerana aku setakat ni aku tak pernah alignment kereta aku. Okay, yalah kalau kau pergi servis kat Toyota, nak alignment, top up 60-70, rasa macam banyak tu. Kalau kat luar sebenarnya lebih murah kan. Tapi yalah, nak pergi luar malas pula nak pergi singgah-singgah ni. Okay, tapi aku dapat pengajaran lah. Lepas ni kena berkala. Aku memang tak pernah alignment sejak aku beli kereta ni. Okay, jadi kesannya adalah tayar tu akan cepat botak lah, atau makan tepi lah. Okay, jadi jangan lupa like dan subscribe. Kita jumpa sebentar lagi. Okay guys, nampak ni tayar dah haus gila eh. Aku tak tukar lagi ni. Okay, sekejap lagi nak pergi tukar. Yang ni tayar original adalah Pro-S R50, jenama Toyo Tayar. Okay, jadi mungkin aku akan tukar depan dulu lah. Tak ada bajet lagi. Ish, dah teruk lah ni rupanya. Ingat sikit-sikit je. Okay, jom ikut aku nanti. Okay guys, hari ni aku pergi servis kereta dekat sini, Lau Brother Tayar Battery. Dia dekat dengan BSN Kota Tinggi dan di belakang Avon lah. Jadi sementara korang tunggu kereta ni siap, okay, kereta aku kat situ. Sementara tunggu kereta aku siap, aku boleh pergi layan majalah Avon lah dekat kedai belakang. Okay, jom tengok tayar apa yang aku nak tengok. Ini harga dia 32, okay, 320. Okay, kedai ni sebenarnya agak popular jugalah kalau di Kota Tinggi. Nampak tu banyak koleksi sport rim dia. Okay, aku tukar tayar Toyo Tayar, tayar original, tapi dia kata bunga dia lain lah. Okay, harga RM260 sebiji. Okay, kita tengok last sekali, final siap dengan balancing. Okay, nampak tu ada rim original bias kat sini. Kalau kau nak, kalau kau menyesal tukar, nak ganti, boleh datang sini lah, ada satu set. Okay, ni dia punya tayar dia, Pro-S CR1 195 50 R16. Okay, dia kata bunga dia lain sikit. Ini bunga baru berbanding yang original, dia bunga lama eh. Okay, korang bandingkan bunga kedua-dua ni kan lain eh. Okay, yang tu sebab tak ada bunga dah. Okay, kan ingatkan bunga dia ada beza kat tengah ni eh. Okay, kat tengah ni ada line, kat sana tak ada. Okay, yang ini ada line lah, ada line ni. Ni ada satu lagi lain, sana tak ada. Okay, kita ke sesi alignment dan balancing pula. Okay, benda ni memang aku jarang buat sebab aku macam rasa macam tak perlu. Tapi kesannya tu lah, dia makan tepi lah kan. Okay, jadi aku rasa mungkin berkala lah. Tak 6 bulan sekali, setahun sekali paling kurang kena buat. Yang kereta ni kali aku kan dah setahun, ni bulan 7, setahun 3 bulan lah. Okay, setahun 3 bulan sebab aku beli bulan 4, ni dah bulan 7. Jadi setahun 3 bulan tayar depan dah botak, tapi tayar belakang okey lagi. Okey, tayar belakang dia cun lagi. Aku nak pindahkan ke depan tapi tayar depan tu dah terlalu teruk, jadi tak bolehlah nak tukar. Okey guys, ini dia Lau Brother Tayar. Tu alamat ada, nombor telefon ada, korang boleh contact. Aku tak ada komisen dekat sini. Toyo Tayar CR1 260 siap pasang. Kemudian wheel alignment ni RM25 je. Kemudian yang ini new valve ni RM5 satu, dapat dua. Jadi total RM555, tapi dia charge aku RM550 je. Okay, rezeki lah RM5. Okay guys, selesai baca majalah Avon. Alright, aku tanya tadi dekat dia punya owner, antara XM2 dan juga
UC7. Okay, dia kata yang lebih baik adalah UC7. Okay, dan kalau nak harga yang bajet sikit, dia kata Toyo Tire ni adalah yang antara yang terbaik. Okay, yang harga dia rendah. Tetapi kalau korang ada yang bajet lebih rendah daripada tu, dia kata ada lagi satu tire yang okay tetapi harganya murah, iaitu Hankook. Okay, model apa tu aku tak tanyalah. Okay, dia kata di bawah 200 pun ada jenama Thailand, China dan sebagainya lah. Tapi setakat ni, kalau korang yang berdebat-debat tu tanya yang mana okey antara Conti dan juga Michelin tu, okay, dia kata jawapannya adalah Conti. Okay, Conti. Dan dia kata untuk tayar Hankook tu boleh dapat RM225. Sedangkan yang aku beli Toyo Tire ni tadi RM260 siap pasang lah. Okay, harga siap pasang. Dan kalau ikutkan di service center boleh dapat RM225, tapi belum charge service lah. Okay, belum service charge lah. Okay, aku tak pasti berapa service charge dia. Okay, jadi itu je aku nak kongsi kali ni tentang aku tukar tayar selepas 2 tahun 3 bulan. Okay, sebenarnya boleh tahan lama lagi tapi sebab kecuaian sendirilah tak bagi alignment pada RM30 je kot alignment tu kan. Okay, next kena buat secara berkala. Alright, okay, itu je pesanan dia. Alright, jangan lupa tekan button like dan juga subscribe. Nanti next aku akan cuba buat review lah pengalaman tayar bunga baru ni kan. Setakat ni nampak okay je, macam tak ada beza lah. Okay, sebab nak dibandingkan dengan tayar yang dah botak tu dengan yang ini, confirm lah berbeza. Tapi nanti kita tengok dia redah air ke apa ke, sebab bunganya dikatakan baru kan. Okay, jadi itu je yang aku nak share. Jumpa lagi dalam video seterusnya. Assalamualaikum.